Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Amalan rundingan terus bagi perolehan kerajaan dihalang sama sekali di bawah pentadbiran sekarang, tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata, amalan rundingan terus untuk perolehan kerajaan memberi ruang yang lebih besar bagi penyalahgunaan kuasa. Amalan yang pada hemat saya dari dulu menyaksikan suatu bentuk rompakan penyalahgunaan kuasa yang mudah untuk diberi ruang. Sang penguasa seperti Menteri Kewangan senang dengan prinsip rundingan terus, tapi dia akan beri ruang yang lebih luas bagi sang penguasa untuk menetapkan harga. Ini pernah berlaku secara meluas dan membataskan bidang kuasa jawatan kuasa teknikal dan sebagainya, menyebabkan penguasa politik itu menentukan harga dan amalan rundingan terus perlu dihalang, katanya. Beliau berkata demikian berucap pada Perhimpunan Warga Kementerian Kewangan MOF bersama Perdana Menteri dan Menteri Kewangan di sini hari ini. Turut sama hadir Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Bagaimanapun, Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan, proses rundingan terus boleh dilakukan jika ia membabitkan perolehan yang mendesak khususnya yang berkait kepentingan masyarakat. Beliau memberi contoh bagaimana krisis elektrik di Labuan, Sabah dipulihkan melalui perolehan rundingan terus oleh Petronas. Saya tidak katakan tidak ada pengecualian untuk sesetengah perolehan kerajaan dilaksana menerusi rundingan terus. Contohnya, bila saya ke Labuan, ada masalah bekalan elektrik yang mendesak. Kita arah Petronas laksana IPP pengeluar tenaga bebas itu. Itu satu keperluan yang dianggap mendesak, tapi saya tak boleh tentukan kontrak mana yang Petronas ambil. Jadi prinsipnya, kita menghalang sama sekali rundingan terus, katanya.